Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus mengupayakan pemulihan sektor peternakan pasca dihantam wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK. Dinas Peternakan Jawa Timur telah menyiapkan berbagai langkah antisipasi agar wabah PMK tidak kembali terjadi. Mulai dari mengontrol kesehatan ternak, mengawasi lalu lintas hewan ternak hingga mengganti sapi yang mati karena PMK. Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, Jawa Timur sudah lama dikenal berkat produk susu sapi perahnya. Namun, wabah virus penyakit mulut dan kuku pertengahan tahun lalu menghantam usaha ternak di kecamatan ini. Tak hanya mengakibatkan banyak sapi sakit hingga mati, wabah PMK membuat banyak sapi sulit bunting hingga produksi dan kualitas susu pun menurun. Namun, para peternak tak mau menyerah. Berkat gerakan vaksinasi yang digencarkan Dinas Peternakan Jawa Timur, wabah PMK sudah bisa diatasi. Para peternak sapi perah di Pujon pun bisa tersenyum kembali setelah sapi-sapi mereka dinyatakan bebas PMK. Meski sektor peternakan sapi di Pujon bisa dibilang telah bangkit kembali, harus diakui dampak serangan wabah PMK masih membayangi hingga kini, termasuk dalam upaya pengembangbiakan sapi. IB, Pak. IB itu apa? Inseminasi buatan yang dari semen beku itu, Pak. Itu gimana, Pak? Bagus. Cuma habis kena PMK itu tingkat keberhasilannya agak berkurang, menurun. Karena apa? Kondisi ketebalan sapi tubuhnya baru kena PMK itu belum 100% pulih. Agar PMK tak mewabah kembali, Dinas Peternakan Jatim telah menyiapkan sejumlah langkah. Langkah-langkahnya satu, harus menjaga paling tidak ternak ini kondisinya harus sehat, bebas dari semua penyakit PHMS, penyakit hewan menular strategis, kita harus bebaskan itu dulu, ternaknya harus sehat. Ternak sehat itu harus juga mendapatkan asupan nutrisi yang cukup, jadi pakannya juga harus cukup. Kemudian lalu lintas ternaknya juga kita kontrol, kita kendalikan, sehingga keluar masuk ternak harus dalam keadaan ternak ini dalam keadaan sehat. Sementara itu, untuk memulihkan performa sapi perah yang masih terdampak wabah PMK, Pemprov Jawa Timur memberikan stimulus kepada peternak agar dapat kembali menghasilkan susu dengan maksimal seperti semula. Stimulus yang diberikan diantaranya penyaluran 25 ribu ton pakan ternak konsentrat melalui koperasi maupun kelompok tani di setiap kabupaten kota di Jawa Timur hingga mengganti sapi yang mati akibat PMK. Jadi dalam rangka penanggulangan PMK ini memang pemerintah sudah banyak intervensi untuk membantu peternak. Satu diantaranya menjamin bahwa ternak menjadi sehat kembali. Dengan jalan apa? Dengan jalan vaksinasi. Kedua, mengobati ternak-ternak yang sakit. Ketiga, memberikan pakan konsentrat agar produksinya kembali normal. Tak hanya dijual segar, susu sapi perah juga bisa diolah jadi berbagai makanan. Di Dusun Brau, Kota Batu misalnya, susu diolah jadi permen, stik susu, pia susu, keripik susu, hingga produk terbaru keju mozzarella. Tak main-main, omset yang dihasilkan dari olahan susu ini bisa mencapai 200 juta rupiah setiap bulannya. Lukman Rozak, Pujon, Malang, Jawa Timur.